Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sedikit kami mengganggu. Maafkan masyarakat luas ingin tahu nama Anda siapa? Paulin. Di posisi Nada Ayu ini sebagai apa? Sebagai personil tarling, pemetik gitar klasik. Oh, pemagang klasiknya? Klasiknya, ya. Maaf Pak, mengganggu sebentar ya. Ini pemegang klasik tarling. Berarti Bapak ini bagus untuk menerus bangsa kami itu di daerah-daerah ya Pak. Alhamdulillah. Ini ada keluhan apa Pak? Kira-kira ada keluhan, barangkali ada keluhan kurang maju atau gimana? Untuk perbandingan seni di Nada Ayu ini ada keluhan. Karena apa? Di bidang pemain tarling itu seolah-olah kurang diperlukan karena kurang lengkap bagi saya itu penilaian. Tapi ya tidak apa-apa, karena apa? Musisi terbagi-bagi barangkali untuk mencari ganti yang lainnya sangat kurang, artinya kurang luas mencari musisi yang lain. Maka dari itu saya pesan untuk bisa meneruskan kesenian daerah atau tarling khususnya, tolong kepada pemerintah kebudayaan itu harus memperhatikan dan apa keluhan dari seniman-seniman seniwati agar bisa melanjutkan. Judulnya mohon dilindungi seniman ini. Dan juga barangkali Bapak bisa menguraikan kepada penerus anak-anak muda sekarang ini, Bapak mangga Pak silakan. Saya mohon, sedangkan ini saya sebagai musisi tarling ya termasuk sudah lanjut usia. Entah kapan-kapan itu. Mohon generasi muda untuk bisa meneruskan dan mau belajar atau bertanya istilahnya. Kalau pengen bisa meneruskan harus bisa belajar atau sekolah kepada yang sudah pertama, maksud seorang yang pertama. Cuman saya lihat sekarang-sekarang ini musisi-musisi itu terjunnya itu bukan ke tarling atau ke klasik daerah. Terjunnya minim, maksimal semuanya pemuda itu terjunnya ke dangdut. Jadi hampir kesenian tarling ini hampir ditinggalkan. Saya khawatir. Barangkali ini bukan kesalahan anak muda penerus, barangkali salah Bapak ini, maaf Pak, barangkali jarang mengasih wacana-wacana atau masukan-masukan Pak. Jadi saya sebagai orang tua tergantung ada orang yang peminat. Sedangkan yang minat atau yang bertanya pun tidak ada. Berarti kan jelas tidak mau meneruskan. Gitu. Oh, maaf Pak, terima kasih. Semoga keluhan Bapak ini, wacana Bapak didengar oleh anak-anak muda penerus plastik yang ada di daerah. Maaf Pak, mengganggu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.